Halo teman-teman, kita sudah memasuki musim penghujan ya. Jadi di tempat saya setiap harinya jam 1 siang atau jam 2 sudah turun hujan. Jadi untuk kali ini saya memanfaatkan musim hujan ini dengan menanam berbagai macam bahan bonsai ya. Jadi target saya sebelum musim kemarau tiba semua Bahan-bahan bonsai -bahan sudah tertanam dan sudah hidup, ya. Jadi, di musim hujan ini, kita tanam semuanya. Setelah melalui musim hujan selesai, di saat datang musim kemarau, eh, tanamannya sudah hidup semuanya. Jadi, kita tidak usah repot-repot untuk perawatan atau menyiram setiap harinya, ya. Di sini bahan-bahan bonsai yang saya tanam ukuran kecil semuanya dikarenakan target saya mama dan small. Harapan saya akan saya panen e, bonsai ini e, tidak terlalu memerlukan waktu yang lama ya, jadi jangka pendek. Karena saat ini yang lagi ngetren adalah the minion 32,5 cm. Oke, okay, eh, di sini saya akan berbagi tips dan trik eh, untuk ground bonsai dengan murah biaya. Ya, jadi saya memanfaatkan bahan seadanya untuk ground bonsai. Ya, jadi pertama-tama saya memakai batu bata bekas. Batu bata bekas ini eh, saya dapatkan dari reruntuhan bangunan belakang rumah daripada batu batanya tidak dimanfaatkan saya manfaatkan untuk ground bonsai ya untuk ketinggian batu bata ini saya tumpuk dua dua tumpuk saja dikarenakan selain untuk mengirit mengirit biaya mengirit bahan bagi saya tidak perlu tinggi-tinggi amat ya yang penting Perakaran kita kasih tatakan, kita tata, kita program, dan kita timbun sama tanah. Oke, alternatif kedua untuk ground adalah eh, genteng, ya, genteng bekas, ya, genteng yang tidak dimanfaatkan. Jadi, kita tata serapi mungkin agar tanah tidak keluar dari genteng ketika kita siram. Untuk penguat genteng kita bisa memakai kawat eh kawat bangunan bisa kita beli di toko bangunan ataupun kawat bendrat juga bisa. Apa aja yang penting e, genteng ini bisa kuat ya. Jadi ini adalah alternatif kedua. Jadi kalau ada batu bata, kita pakai batu bata. Ada genteng, kita pakai genteng, jadi kita memanfaatkan seadanya saja. Jadi, untuk genteng ini adalah alternatif kedua untuk ground bahan bonsai di ladang. Uh, untuk alternatif ketiga, kita bisa memakai pot plastik bekas, ya, atau timba, ya. Jadi, pot plastik bekas atau timba. Kita gunting bagian bawah, kita gunting mutar. Setelah itu kita taruh langsung ke tanah. Kita isi tanah langsung kita tanami ya. Jadi untuk ukuran pot, jika potnya kecil, target kita, target saya tidak besar. Jadi mama small itu bisa kita akali seperti ini. Jika target kita besar, eh, XL atau medium, kita memakai bak yang besar. Jadi, alangkah baiknya kita memakai bak yang besar, ya. Jadi, seperti itu, teman-teman. Oke, eh, yang keempat atau alternatif terakhir, tetapi ini cukup memerlukan biaya. Jadi di sini eh, saya memakai talang karet ya. Jadi talang karet ini biasa yang dipakai teman-teman saya Ini bisa kita beli di toko bangunan. Memang ini memerlukan biaya tapi cukup rapi, cukup bagus dan cukup enak dilihat di ladang. Dan untuk ukurannya sendiri bisa kita setting ya. Bisa kita buat diameter selebar apapun. Bisa jadi mungkin eh, seperti ini, teman-teman. Eh, tips dan trik untuk ground bonsai murah biaya kali ini, untuk di atas ground, groundan eh, sengaja ya, saya kasih tumpukan genteng ataupun batu bata, eh, dikarenakan eh, untuk menanggulangi ayam biar media tidak diceker cakar oleh ayam. Oke, eh, mungkin seperti itu saja tips dan trik dari saya. Semoga bermanfaat. Kita perbanyak menanam mumpung musim musim hujan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.